Yo, halo teman-teman. Balik lagi di channel gua, I am Wibi. Di video gua kali ini, gua bakal lanjutin lagi game Kamen Rider Climax Scramble Z-O. Di video sebelumnya, kita telah menggunakan secondary rider terkuat di game ini, yaitu Sang Overlord Kamen Rider Baron. Dan sekarang kita akan menggunakan rider selanjutnya, yaitu Kamen Rider Maha. Oke, ini Maha nih secondary rider dari serisnya Kamen Rider Drive ya. Oke, untuk musuh pertamanya Maha siapa di sini? Black itu kemarin udah ya sayangnya. Berarti kita pakai rider yang lainnya nih. Crozy, buset. Langsung menghadapi Crozy ternyata. Aduh, nih Maha ini salah satu rider yang cukup merepotkan ya. Merepotkannya itu dalam artian dia tuh lemah sebenarnya. Cuman kalau dibanding sama Beast, menurut gua sih ya lebih mendingan Maha sih. Oke, kalau gitu kita langsung start battle. Oke, ronde pertama di sini Kamen Rider Maha melawan Kamen Rider Crozy. Si otot tanpa otak ya. Kalau katanya Sento. Wah, ini lawannya berat nih kalau ngelawan Crozy ya. Ayo. Akan ku hadapi kau, Crozy. Oke. Sejauh ini masih mulus. Oke, good. Nah, itu apa sih itu? Kok bisa sih Maha ngeluarin monster begitu? Full throttle. Tuh, ini ya Maha tuh lebih enak dipakainya ketimbang Beast. Wah, ini kok si Crozy gak ngelawan ya? Oh, dia ngelawan kok. Gue takutnya kayak kemarin yang waktu si Drive itu cuman diem aja. Buset. Oke, kelar. Oke, skill kita udah aktif tuh. Waduh. Oke, dia jadi Crozy Magma. Tapi scramble kita masih belum penuh. Coba kita pakai skillnya ya. Oh, dia kalau pakai skillnya ini jadi geraknya ngebut. Kayak Fast Axel. Segila tuh, segila. Asik. Tetap kena. Soalnya larinya abis. Mundur. Oke, balas radekinya. Oke, good, Maha. Oh, gitu ya. Oke, paham. Pecahin, good. Makan nih. Wajah yang itu lama ya jurusnya. Wah, jadi Crozy Charge. Mana nih? Kok kamu lemah sekali Crozy? Masa segitu aja kekuatanmu? Gampang banget ini mah. Padahal udah harganya dia. Makanya gue pengen pakai scramble-nya nih. Tapi darah gue tinggal sedikit tuh. Gimana kita ini sengaja kalah aja biar kita bisa gunain scramble nih atau gimana? Ah, enggak usah lah ya, gas aja langsung ya. Awas, good job. Wah, ini jadi Crozy Magma lagi dong. Uts. Gak akan kena lah. Lagi. Good. Yuk kita langsung ulti aja. Full throttle. Hah? Ultinya gitu doang? Cuman ditonjok ke atas gitu doang? Masa gitu doang sih? Ya, setidaknya kita menang lah ya. Ntar kita coba lagi ultinya.
Karena kayaknya gak mungkin deh ultinya masa cuma ditonjok gitu doang ke atas. Oke, di sini kita masuk ke ronde tag team dan semoga saja kita tag team sama Kamen Rider Drive ya. Ayo, Shinosuke-san. Ya, black lagi. Gaim. Sebentar dulu. Oh, Gaim kemarin udah muncul, guys. Tapi dia jadi musuh ya waktu kita jadi Baron. Wos, kamu udah keluar. Ryuki, nah ini Ryuki jarang. Normal aja kalau tag team. Shadow Moon udah keluar kamu. Den-O udah keluar. Kiva udah kemarin. Pas, barusan kemarin. Gio terlalu sering. Wizard boleh masuk. Agito masuk. Yang jarang keluar itu sekarang kayak Vice, terus Blade, Hibiki, Double, terus apa lagi? Ghost, Beetle juga tuh udah mulai jarang kita munculin rider-rider itu ya. Oke, ronde tag team kali ini Kamen Rider Maha ditemani Kamen Rider Ryuki melawan Kamen Rider Wizard yang ditemani Kamen Rider Agito. It's time for super action. Cara dia ngomong tuh lebay banget ya. Gue jadi keinget waktu di scan-nya apa ya, movie-nya Zio deh. DC Generation Forever kah? Waktu si Gaze terus sama Zio ketemu Maha ya. Terus mereka tuh henshin di kebun-kebun gitu loh. Sampai mereka tuh melongo gitu loh. Ini kenapa lagi nih Rider? Lama banget ya henshinnya gitu. Aduh. Oke. Ntar dulu, sabar. Aduh. Oke, fokus. Aduh, si atasnya kelamaan nih. Harus dari dekat dulu. Lada kick. Good. Aduh, Ryuki udah mati lagi. Nice. Enak. Oke, good. Ah, gue mati dong. Pas rambelnya ini udah aktif malah langsung mati dibunuh sama Agito dari belakang. Waduh, kesusahan tuh Ryuki. Memang kalau main tag team tuh harus fokus dulu ya, gak usah ngobrol-ngobrol dulu ya. Nah, ini udah fix ini mati sih. Udah jelas mati sih ini udah. Udah fix mati lah. Si Ryuki juga gak mau jadi survive. Lah kelamaan, wewe. Ya udah. Aduh, tag teamnya ya ampun. Tadi harusnya gue fokus dulu ya kalau main tag team ini, karena nyawanya tuh dibagi-bagi sama temen. Ya udah, langsung aja masuk ke Battle Royale nih. Aduh, penonton kecewa, Pak. Jangankan kalian, aku pun kecewa. Harus tadi bisa menang sih ya. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Kita langsung maju aja ke depan dan menghadapi Battle Royale nih. Pilih Maha dulu. Terus musuh pertama di sini di Battle Royale adalah Ghost. Meteor. Kabuto dong. Kabuto jarang banget loh. Agito udah. Oh, sudah.
Beast. Udah mulai jarang ya Beast ya. Ya dua hari sebelumnya gue baru pakai Beast sih sebenarnya. Ya sudah lah, nggak apa-apa ya. Oke, kita rubah dulu Scramble Blast-nya dan langsung start battle. Oke, kali ini kita harus menang ya. Oke, mana duluan yang mau maju? Oh, ini meter dulu nih. Full throttle. Apa kamu? Full throttle. Full throttle, malah gak kena. Wah, ini si Beast-nya beraninya gitu doang. Wah, di sandwich dong, depan belakang. Waduh, langsung ulti dong si Ghost Soul ini. Oh, untung aja gak kena. Kena. Ya, kena nih malam. Oke, kita nyusul jadi... Apa ini nama Foman? Deadhead. Ya, gak kena. Jurus apa aja nih? Oke. Oke, meter jadi meter storm tuh. Waduh, gua kepental sih. Ya bener aja. Ya ampun, gimana dah? Ya ampun. Good. Oke, meter dulu. Good. Nice. Pukul. Ini mau ngapain kamu, ha? Oke, kita di sini nyawanya paling banyak ya. Good job. Ini juga atasnya bagus banget nih. Oke. Target kita ke Ghosto ya. Apakah kena? Ya ampun, dia pinter banget. Dia langsung ini ya, ngider ya. Wah, Lord Akero ini tidak bisa diremehkan ternyata, guys. Oke. Mau kemana Ghosto? Sini. Nice. Masih di atasnya bagus banget nih. Bisa nih diandalin nih si di atasnya. Full throttle. Oke. Wah, mati. Segitiganya susah ya. Ya percuma dong meteor. Gak ada kena lah. Kejauhan. Kena ternyata. Oke, kita nyusul jadi Deadhead. Oke, Ghost. Awas. Cepret tuh, mampus lo meter. Lamun sih. Ini dulu, Ghost dulu. Ya ampun. Ya kena gue jadinya kan. Ngece. Memang itu Hyper Beast minta dibantai ya. Hajar dulu ya si Beast itu ya. Mantap. Good. Sialan kamu. Mau kemana woi? Berani-beraninya kamu mengalihkan perhatian. Masa gak kena lagi? Ampas banget woi. Ya ampun. Ambil ini dulu lah.
Najis banget ultinya, gak kena-kena terus. Oke. Yah, memang bisnya mengganggu banget sumpah. Apa sih jurusin ini? Gunanya buat apa sih? Nge-stun ya? Coba. Ah, enggak. Keren di stun. Oh, masih ada lanjutannya. Oh, gitu. Jangan deketin dulu dong. Ih, berhentinya pas di depan mukanya dia coba. Buat apa coba berhenti di depan muka gitu. Oke. Nyawanya udah nol semua nih. Good. Nice. Terus hajar itu bis itu. Kena kamu. Ya ampun, dia lagi loncat lagi. Kenapa sih? Tiap kali gua mau ulti, tuh kan gak kena kan. Tapi gua mau ulti jadi ini dah susah amat. Heran guanya. Gak kena lagi. Kok gua gak bisa ngindar? Kok gua gak bisa mundur ke belakang begitu? Dah, gitu aja. Sai. Ribet banget. Anjim. Satu video ini cuma kena satu ulti ya. Ya ampun. Menang sih, tapi rada kecewa juga ya. Kita tuh jadi gak bisa melihat ultinya Mahan tuh kayak mana gitu loh. Masa cuma ditonjok begitu doang kan gak, ya, gak mungkin gitu loh. Gak pasti ada serangan-serangan yang lainnya gitu. Gak mungkin cuma ditonjok gitu. Video ini banyak kekecewaan ya. Aduh, yaudahlah kalau gitu. Untuk video gua kali ini cukup sampai sini saja. Dan kita bakal lanjutin lagi game Kamen Rider Climax Scramble ZO ini di lain waktu. Jadi jangan lupa di klik like dan juga di klik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.